Oh, hayo gozai mas guys. Hari ini hari ketiga ya, Caca ya? Hari ini hari ketiga kita liburan di Okinawa. Sekarang kita mau sarapan dulu. Ada makanannya apa? Soalnya kemarin tuh banyak banget dan itu dicobain semua satu persatu. Ayo, berangkat. Hey guys, jadi makanannya nggak jauh beda sama yang kemarin. Yang beda itu ada beberapa macam sayur yang beda. Bukan daging ya, sayur. Kalau daging sih overall sama. Cuman ada ikan goreng yang kayak gini. Ikan goreng ini beda nih. Kemarin nggak ada. Terus sama sayur ini juga kemarin nggak ada nih. Sayur apa ini? Tahu sama sayur apa gitu dicampur. Terus ada bubur juga sama kayak kemarin. Gimana sih, Cok? Enak sih, Cok? Enak. Porsinya gede banget sih, Cok. Gila. Oishii pang. Hai, Cio. Halo semuanya. Halo semuanya. Hari ini hari ketiga. Kita pick up mobil dulu ya. Guys, sekarang kita mau cuci mobil dulu. Nih, tadi udah masukin kartu kredit. Sekarang kita mau nyuci, harganya 2000 yen. Ini sekarang dia nanyain, mau pakai topping atau enggak? Gak usah. Kalau begini guys, kita nggak boleh buka kacanya guys. Kalau buka kacanya bisa banjir di dalam. Wah, ini yang harga paling mahal ya, 2000 yen. Wah, nggak kelihatan. Wah. It's like typhoon. kayak typhoon guys. Preparation for typhoon. Ready. Oh, datang. No. Ya, dah. Gimana saja, asik? Ya, asik. Asik banget ya. Datar. Di sini ada stepnya nih. Ada semuanya, ada 6 step kalau nggak salah. Kayak kiri nanti kan? Kiri. So guys, ini stepnya udah sampai step terakhir. Di vakum tadi pakai angin. Kelar deh, Cio. Kelar. Ya, lihat udah jendelanya pika-pika. Alasan kenapa Okinawa kayak di luar negeri bukan di Jepang itu karena di jalanan ini tuh kiri kanan di tengah juga itu banyak pohon-pohon sama rumput-rumput yang mirip-mirip di tempat tropis kayak di Indonesia gitu kan. Ini pohon palem gitu, kayak ya mirip banget di Indonesia, perumahan di Indonesia yang kayak gini tuh rumput-rumputnya. Pengalaman ini seperti Bandung ya. Bandung nggak ada laut. Oh, mana nggak ada laut ya. Hi guys, kita udah nyampe di Manzamo. Manzamo itu apa ya? Manzamo itu buat lihat aja. Oh, tuh lihat tuh. Bentuk rumahnya tuh kayak bentuk rumah di Indonesia tuh. Tuh lihat aja tuh. Lihat enggak? Tuh di depan juga tuh. Ya kan dua lantai kan? Dua lantai apa? Terus apa bentuk atapnya paling mirip itu bentuk atapnya. Udah masih flat, gitu lah. Lurus gitu. Karena lurus gitu mirip banget sama rumah-rumah Manzamo, di Indonesia. Manzamo capek. Capek ke Manzamo. Cape, capek. Capek.
C-A-P-E. Capek. Slow down. Oke, keren-keren. Keren banget ya. Wow, exciting. Wow, exciting, exciting. Kita nggak apa-apa karena mobil ini SUV. Wow, jalanannya kecil banget. Ini jalanan buat dua mobil. Pasti panas. Oh, tempat parkirnya bagus. Wah, Gajimaru, honey. Itu Gajimaru namanya. Gajimaru. Oh, ini. Oh, oh ini. Ya udah. Yang kamu suka. Closer is better, right? There's so many people. Yeah. Bagus. Bagus. Yo guys, kita udah nyampe di Manzomo. Yeah. Sekarang baru jam 9:30, masih pagi. Ikenai. Ikenai yo. Hey, your friend call you. No, guys, and one, not mine. You're not yours. So yeah, you. Pay from there. That's normal. Entry. That's normal. That's entry. This is entry, so, is the entry over there. Ah. Let's see. Incoming. Get down. Oi guys, kita udah nyampe di Manzomo nih belakang sini. Iya. Apa sangat? Keren ya? Keren banget. Tapi panas bisa banget, serius. Panas banget, bisa lihat sih, tapi panas banget. Gila panas banget. Kita mau buru-buru cabut di sini, oke? Okay? Guys, kita nggak bisa lama-lama di sini. Panas banget, serius. Ini baru jam 10-an. Nih, lihat aja Caco tuh. Udah kayak apa nih? Caco? Guys, kita beli jajanan dulu sebelum berangkat lagi. Terus kita nemu ini kayak macam gorengan gitu loh. Apa sih namanya, Cejo? Itu? Satangri. Real mango. Real mango. Ah, good hot. Kata Cejo, makanannya biasa aja. Tapi itu terkenal di Okinawa loh. Satangri itu terkenal di Okinawa. Ini mango juice-nya juga campur. Eh, lagi ngapain? Ini suits yang kemarin ini belum kering, jadi mau dikering. Ini apa ini? Kotor banget, beres-beres sih. Bukan, ini kan mau dipakai lagi ntar. Kita mau main snorkeling lagi. Jadi mau dikeringin dulu. Kemarin habis dicuci, di hotel nggak kering. Ini cara Indonesia ya? Ya sambil jalan, sambil berenang minum air, kenapa enggak? Apa boleh buat? Guys, kita udah nyampe di Naikijin ya. Hai guys, kita udah nyampe di Naikijin. Naikijin itu apa? Semacam Great Wall di China itu ya. Tapi gue gak tahu pasti juga. Itu Siaco nyari-nyari di internet. Kita lihat aja kayak gimana. Perjalanannya lumayan jauh. Sebenarnya termasuk jauh banget dari kota Naha itu dekat hotel itu ya. 80 km-an gak salah. Gimana Siaco? Mana entry fee-nya berapa Siaco? Berapa biaya masuknya? Aku lebih apa? Oh, lebih tertarik sama minuman ini.
Guys, itu ATM berjalan gue. Berapa harganya sih, Cok? 400 yen. 400 yen. For adult. For adult. Let's go. Gak ada kata lain sekalian kata panas. Ya guys, Nakijin Jo ini atau Nakijin Hassel ini salah satu warisan dunia ya, World Heritage. Mani. Nice, jadi guys, tadi sempat baca-baca apa ya penjelasan dari batu itu, kan ada tulisan tuh tentang tempat ini. Jadi ceritanya sebenarnya Okinawa ini nggak termasuk Jepang, dia termasuk kerajaan yang lain gitu. Katanya gitu, itu si Big Boy guys yang baca, gue sih nggak baca, gue nggak tahu. Tapi gue tanya juga sama Shacho, katanya iya. Sebenarnya dulu Okinawa sama Hokkaido itu kerajaannya beda. Yang dibilang Jepang itu Nippon. Itu cuma tengahnya doang katanya gitu. Benar atau enggak? Google aja. Serangga atau burung? Burung kali enggak tahu. Masa serangga gede banget suaranya? Ya guys, ini dia Nakijin Jo. Ya kan, pinggir laut. Kayaknya sih dulu ini buat pertahanan kalau ada musuh datang dari laut gitu kan. Fire in the wall. Cigao. Fire in the hole. Karasu atsu so. Karasu. Karasu, karasu. Lo guys, ada apa nih? Sugar cane. Apa bahasa Indonesianya? Tebu. Nani, 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 nani. Apa, 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 apa? Ah, sugar cane syrup. Ya. You wanna get? No. Not all. Mungkin, unit ya. Enggak ya. Nyamuk. Monyet. Oke guys, kita udah kelar dari Nakijin Jo. Sekarang kita mau pindah ke tempat lain guys. Panas banget serius. Ini Shacho sama Big Boy lagi beli Blue Seal. Oh, oh my god. Sugar cane and a blue wave. Oh my god. Gila guys, gue disuruh nyiapin mobil tapi mereka beli Blue Seal. Lihat tuh, ice cream Blue Seal. Jadi teman-teman juga harus nyobain Blue Seal di Okinawa. Itu ice cream yang paling terkenal di Okinawa. Bener, Shacho? Blue Seal. Enak banget. Kita nyampe di Hard Rock. Rock bentuknya love. Haha, let's go. Caco gimana nih? Tinggal kita berdua. Si Big Boy lemah. Dia lemah ya. Lemah. Big Boy sakit kepala jadi dia mau stay di mobil aja. Jadi gue sama Caco aja yang berangkat. Ngapain Caco? Aku mau apa? Ini lottery. Lottery bukan. Ini apa ya? Apa? Fortune. Fortune. Okay. Nih guys, fortune guys. Bidibu. Bidibu. Yang mana ya? Yang mana ya? Jangan lihat, jangan lihat. Jangan lihat dong. Ambil ini jangan lihat ya, jangan lihat dong. Oke. Okay. Oh, bahasa Jepangnya apa? Omikuji. Omikuji. This one is for love, so koi mikuji. Koi mikuji. Ini untuk masalah percintaan. Oh. Apa? Middle. Middle apa tulisannya? Fortune-nya lumayan bagus. Lumayan bagus. Iya. Terus? Pengalaman
percinta aku harus kasih orang lain. Kasih tahu. Ah, share ke orang lain. Iya, jadi aku harus ya kasih tahu share. Kamu. Terus. Ya, Raki ayam hari ini itu bus. Bus itu. Oh, bus, naik bus. Ya, naik bus. Ya, uh-huh. Bus itu. Ya, dan warnanya apa? Kuning. Kuningnya bagus. Kuning. Oh. Jadi? Dia warna kuning tuh. Kuning. Cocok ya? Cocok, jadi dia beruntung. Oke, pika-pika. Tapi kita kesini kan pakai mobil. Kata siapa kita pakai bus ya? Nek. So. Pika-pika kara. Guys, kita udah nyampe di Hard Rock. Guys, buat teman-teman semua subscriber di seluruh Indonesia maupun di Jepang dan seluruh jagat raya. Ini ada pesan dari Syaco. Aku cinta sama kamu. Dari Jepang, aku kirim heart ya. Basah guys, Syaco lagi ada di belakang sini nih. Sekarang gue mau hamperin dia ke sana untuk mengambil hatinya. Wah, tinggi banget guys, asli nih, lihat. Wah. Wah. Gila. Guys. Serem. Wah, anjir. Kena. Wah. Ya. Wah. Hai guys, kita udah kelar Hard Rock-nya. Sekarang kita mau pindah lagi ke tempat lain. Tapi ya begitulah ya, Hard Rock itu. Asik-asik gimana gitu ya. Guys, walaupun panas jauh dari kota Naha sampai ke sini, tapi ini sangat memuaskan. Gimana Syaco? Puas Syaco? Puas. Syaco puas ya? Ya. Walaupun panas ya? Panas ya sekarang. Ah, panas banget, gila. Di dalam apa? Lau? Oh. Ya, enak banget. Gitu. Iya. Mantap off-road. Hey guys, kita makan siang dulu. Ya Syaco ya. Makan siang dulu. Kacang. Laper. Guys, tempatnya lokal banget, serius. Kayak nongkrong di warung, tau gak? Ya Syaco ya? Iya. Kayak nongkrong di warung. Ini tempatnya kayak di Jogja, kita pernah ke Intrayanti kan? Iya, pantai Intrayanti kayak gini juga. Ini warung banget kan ya? Ada loh, di Jepang tempatnya kayak gini. Gak selalu yang bagus-bagus ya, ada toko gitu kan. Terus pakai AC. Ini bagus yuk, AC-nya AC alam. Tuh guys, kita makan siang dulu. Hehehe. Apa? Nama makanannya Syaco? Takoraisu.